Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atan Cruz dari Light Blue Studio. Hari ini saya akan ke kampung Sungai Yu. Hari ini saya dengar dia ada buat gotong royong di pantai. Anjuran MPKK Kampung Sungai Yu. Jadi mari kita saksikan apa yang berlaku di sana. Jom! Jadi pada hari ini kita telah melaksanakan program gotong royong bersih kawasan pantai Sungai Yu. Okey, jadi pada pandangan saya hari ini kita telah berjaya melaksanakan program ni dan kita mendapat sampah, kita telah berjaya mengutip sampah sebanyak 54 kilo yang terdiri daripada kebanyakannya adalah botol-botol plastik dan selebihnya adalah bahan-bahan yang tidak boleh dikitar semula, iaitu seperti gabus, tali, pakaian dalam pun ada dan bermacam-macam lagi lah. Jadi saya harap program ni dapat diteruskan di sekitar negeri Selangor. Program apa hari ini? Hari ini kita buat program gotong royong membersihkan pantai jaga alam. Apa pandangan tentang program hari ini? Program hari ini walaupun kita tak ada pengunjung dan pelancong yang datang kat sini, tapi sampah daripada lautan tu dia parking dekat kawasan pantai kat sini. Jadi kita nak bagi tahu kepada masyarakat kat luar sana, walaupun kita rasa sampah tu dibuangkan kat luar kereta, kita buangkan kat tepi jalan dan lain-lain, hasil akhir tu akan ada kat pantai. Hasil akhir dia akan ada dekat laut. Dan sampah di lautan tu akan kembali balik dekat kita dan akan menyebabkan saliran tersumbat dan akan menyebabkan banjir kepada penduduk. Jadi ingat, apa yang kita buang tu adalah sampah dan plastik tu pandai cari jalan dekat tempat kita balik. Ingat sebelum buang. Adakah tempat ini ada potensi untuk jadi tempat pelancongan yang terkenal? Sebab tu kita kena fikir, ada pepatah daripada Hamka menyebut, jangan kita sambil membangun, kita merobohkan. Kalau kita nak membangunkan kawasan ni, kita kena bangunkan dengan attitude untuk menjaga dan memelihara kawasan ni sebaik mungkin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soli bin Misran, pengurusi MPKK Kampung Sungai Yu, merangkap Ketua Kampung. Merangkan pagi hari ini ialah untuk satu program, namanya program menjaga alam, yang khususnya untuk di Sungai Yu ini kita membersihkan pantai. Yang bersama-sama kami ialah daripada ADUN dan juga ahli majlis. InsyaAllah pantai ini akan lebih terkenal selepas ini. Kami akan terus memantau kerja-kerja pembersihan dan seterusnya untuk popularkannya. Okey, sampah-sampah hari ini akan dibuang di mana? Sama-sama ni kita akan dibuang ke ada satu tempat, iaitu majlis daerah akan bawa melalui kita masukkan dalam tong yang disediakan. Di majlis daerah, majlis bandaran lah yang akan membawanya. Jadi adakah tempat ini akan dijadikan tempat pelancongan yang menarik pada masa akan datang? InsyaAllah. Sebab fenomena sekarang ni, orang tempatan rakyat Malaysia ni mencari tempat rekreasi yang santai-santai. Jadi itulah kami harap ini akan berterusan lebih baik dan terus baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YB Rozana, ADUN Kawasan Permatang. Hari ini kita melaksanakan satu program yang kita sebut sebagai program Gotong Royong Membersihkan Kawasan Pantai Sungai Yu. Okey, ini adalah program jaga alam siri kedua, yang mana saya menjadikan program penjagaan alam sekitar ini sebagai prioriti. Maksudnya selepas ini, setiap bulan ADUN Permatang akan melaksanakan dua kali sebulan program berbentuk penjagaan alam sekitar. Sama ada daripada segi mengumpul sisa minyak masak ataupun mengumpul plastik dan semua sampah-sampah yang boleh dikutip, yang mana kita nampak kebanyakan sampah ini boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Okey, apa perancangan YB untuk memajukan tempat ini sebagai tempat pelancongan yang menarik? Okey, bila saya nampak kawasan ini, saya rasa bila pantainya cantik, jadi saya rasa kita kena ada satu idea, iaitu membuat satu jalan masuk ke sini yang boleh diakses oleh publik dan seterusnya menaikkan kawasan pantai inilah sebagai tempat pelancongan. Okey, kita dah lihat tadi ya apa yang berlaku, iaitu gotong royong bersama-sama membersihkan pantai. YB pun datang, ahli majlis pun datang, ketua kampung pun datang, AJK MPKK pun datang untuk membersihkan pantai. Dan insyaAllah satu hari nanti pantai ini akan menjadi tumpuan pelancongan, insyaAllah. Jadi saya mengundurkan diri. Sebelum itu, sila subscribe, like dan share Light Blue Studio. Assalamualaikum. Bye-bye.